Selamat sore buat teman. Saya dapat kiriman laras Polymax A6. Alurnya itu ada 6. Diminta kawan untuk bubut dan setting akurasinya. Suruh pasang ke chamber ini. Aneh-aneh aja ya teman-temannya. Setting akurasi cuma dikirimi chamber kayak gini ini gimana gitu ya. Dikira akurasi itu cuma diintip, diukur terus semuanya selesai gitu ya. Susah, aneh-aneh aja. Ini suruh pasang regulator, terus ini per hammernya ndak ada, suruh pasangi per hammer, terus suruh setting akurasinya. Lah, akurasi itu apa nggak perlu dicoba gitu ya. Aneh-aneh aja teman-teman. Tapi setidaknya saya sudah punya gambaran lah. Kebetulan ini larasnya OD12. Nah, sedangkan larasnya itu OD13 dan chamber saya OD13. Jadi tadi sudah saya ukur, transfernya sesuai chamber ini, loadingnya sesuai chamber ini. Tapi OD-nya belum saya bubut, jadi saya langsung tancepin di chamber hammer saya. Tapi paling tidak saya sudah punya gambaran ya, bahwa loading yang saya kerjakan, terus transfernya sama crowning-nya itu sudah benar. Ternyata laras Polymax ini bagus kok akurasinya teman-teman. Kalau cuma nembakin tutup botol di 50 meter kayaknya masih sangat gampang ini. Saya nggak tahu ya apa memang kualitasnya konsisten, apa memang saya kebetulan dapat yang bagus. Ini bagus ini akurasinya, layak pakai lah pokoknya. Tadi saya tembakkan di pohon mangga itu ya, yang paling belakang, yang ini nih, paling belakang ini. Itu 49 meter, groupingnya masih, pelurunya tuh gandeng-gandeng. Masih bagus lah, masih layak pakai. Pakai KYS sama USB Heavy. Jadi gitu ya teman-teman, setting akurasi tuh nggak bisa cuma diintip-intip, hanya diterawang tuh nggak bisa. Apalagi ada istilah apa, ada teman-teman gitu kan, cuma peluru didorong terus guratannya kelihatan, terus tanya ini akurasinya gimana. Asan teman-teman tuh aneh-aneh aja. LW itu loh, LW itu goresan di pelurunya itu bagus, tapi kalau salah setting, salah bubut, tetap aja ngacak. Jadi gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah pernah pakai Polymax ini, apa memang konsisten kualitasnya bagus atau hanya kebetulan ini saya dapat yang bagus. Bagus ini laras ini, pokoknya layak pakai lah. Tapi saya nggak tahu ya harganya berapa, karena saya cuma dikirimi suruh bubut, bikin loading sama ya sama bubut ke chamber inilah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.